Jerman sendiri adalah chain internasional. Pusatnya kita katanya tadi Asia, Jerman Asia. Nah ini kamar ini business suite. Jadi begitu masuk ruang tamu, terus sebelahnya ada master bedroomnya. Lalu juga ada, nah ini juga tadi masih disebutin ya. Ini juga ruang tamunya. Nah ini family room. Jadi kalau family room itu bedanya ada kitchennya. Mungkin cocok buat teman-teman yang akan stay lama. Jadi bisa nyaman masak sudah ruang tamu ada bedroom. Kalau juga nah ini kitchennya ya. Oke, kamar mandi ya. Nah, kita masih pakai bata, tapi untuk kamar sendiri sudah pakai flooring dari vinyl, nggak pakai karpet lagi. Oke, kamar sudah ya. Lalu kita juga ada juga bolongnya. Seperti biasa ini bisa mengakomodir kalau mau wedding, mau rapat, perusahaan atau pribadi silahkan kontak tim sales saya. Nanti saya akan berikan satu juga. Baru kita bisa 300 pack. Ada ruangan kecil dari 100 sampai 10 pack. Nah, lalu ini ruang tamu. Ini produk hotel standar lah ya, semua hotel punya. Tapi kita punya juga yang spesial kalau malam hari ini. Mungkin dari tadi kamarnya tadi kita makan bareng, namanya Serenity Garden. Jadi setiap hari Jumat malam dan Sabtu malam, Traveler itu ada promo barbecue yang tadi kita makan itu. Kalau you can eat, harganya cuma Rp149.000. Terus juga kita ada promo setiap hari Jumat, namanya Jumat Berkah Buffet All You Can Eat. Jadi teman-teman yang mungkin kalau hari Jumat pengen sholat Jumat, di Traveler kita menyediakan tempatnya kok, di lantai 1 di Cinta Borobudur. Lalu setelah itu kita sapa kan, nah kita di restoran ada Buffet All You Can Eat Jumat Berkah. Harganya hanya berapa? Rp60.000. All You Can Eat. Worth it banget sih. Oke, nah ini lobbynya juga sudah di-improve karena kita sudah renovasi. Mostly seluruh kamar tanpa terkecuali sudah renovasi. Lobbynya juga mungkin teman-teman yang dulu kayak Teh Santi ya, tahu ya teman-teman yang dulu kan. Sekarang sudah seperti ini tampilannya. Sudah lebih modern dan lebih nyaman pastinya. Oke, lalu juga untuk saya highlight lebih lanjut adalah Traveler sendiri akan mengadakan grand opening pada tanggal 10 Januari nanti. Kenapa baru grand opening? Ya mungkin karena masa transisi dari 2018 kita harus mikir pada teman-teman sebenarnya. Akhirnya kita memutuskan pada 10 Januari baru kita benar-benar grand opening. Nah, beberapa hal sebelum grand opening yang sudah kita siapkan adalah salah satunya CSR. Han, boleh dibantu video CSR-nya? Nah, hadiah kedua 1 juta dan